Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, pagi ya. Sebelum kuliahan dimulai dan menunggu teman-temannya, mungkin bisa mengaktifkan kamera ya sambil kenalan, karena kan ibu belum pernah ngajar ya di kelas ini ya? Belum, Bu. Ya, Belum kelas pernah mengajar. D5. D5, D5, 20. D5-20. Jadi sini mungkin ketua kelasnya? Ada? Ketua kelasnya di sini, Noval ya? Iya, Bu. Nopal. Noval belum ada. Ya, dipersilakan untuk Ibu harapkan nanti selama perkuliahan on kamera ya, karena selama perkuliahan ini karena daring via online, jadi Ibu rekam proses perkuliahan sebagai bukti perkuliahan mahasiswa. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, kita kenalan dulu ya. Silakan sebutkan nama, lalu semester berapa, tinggal di mana. Mungkin kalau yang sudah punya usaha karena online, karena kebanyakan kita kan mata kuliahnya perekonomian Indonesia ya. Jadi mungkin ada yang sudah berbisnis atau yang sudah bekerja atau masih di rumah, karena ini kelas reguler ya. Nanti kita sambil kenalan ya. Sini di Zoom meeting Ibu yang pertama adalah Tengku Amelia. Tengku Amelia bisa diaktifkan kameranya. Silakan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Tengku Amelia. Saya dari semester 7. Saya dari alumni tahun 2018. Saya ngambil kelas Ibu karena saya semester 3 kemarin belum ngambil pelajaran Ibu. Karena Oh ya, saya sakit. ini ya, Japri Ibu ya? Iya, saya Iya, sakit Mama. cuti. Sakit apa, Kak? Cuti. Oh, cuti. Ya. Iya, mohon maaf ya, kemarin Ibu kan Saya tidak sakit karena cuti, Bu. sakit apa, Tengku Amelia? Oh, kalian nih kembali. Oke, sudah apa status ya, karena Ibu lihat tahun kemarin itu Ibu mengajar, ada yang sudah menikah ternyata itu pada kelas reguler ya, ada yang belum menikah. Umur sama umur ya. Umurnya? Umur saya 21 tahun. Ya, 21 tahun. Rumahnya di mana, Tengku Amelia? Udah itu, Bu. Rumahnya di mana? Rumah saya di kota wisata Florida. Oke, terima kasih, Tengku Amelia. Nanti kalau bisa selama perkuliahan diaktifkan kamera ya. Iya, kalau Bu. Mau nilai mata kuliah Ibu A ya. Karena kan sekarang Ibu yakinlah mahasiswa sudah tidak hal yang aneh online ya. Sudah bisa mengatasi bagaimana apa kuota internet. Kalau dulu masa-masa pandemi masih boleh off kamera, tapi diharapkan nanti next perkuliahan on kamera ya, diharapkan. Mudah-mudahan jaringannya apa bisa mendukung. Terima kasih ya, Tengku Amelia ya. Ya, Bu, sama-sama. Tengku Amelia sudah bekerja atau belum? Belum, Bu. Ya, terima kasih. Nanti mulai-mulai bisnis ya. Iya. Ya, silakan Oktaviani. Ini di Ibu ada Oktaviani. Tadi sudah on kamera. Ya, silakan perkenalan dulu Oktaviani. Iya, Bu. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari semester 4. Ya, semester 4. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Bogor. Umur saya 20 tahun. Sudah berbisnis atau sudah bekerja atau? Belum. Oke, terima kasih Tengku. Nah, nanti mudah-mudahan perkuliahan sama perkuliahan on kamera ya.
Oke, terima kasih Oktaviani. Di sini ada Elvira Rosa. Ya, dipersilakan Elvira Rosa. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Rosa, umur saya 19 tahun. Saya dari semester 4. Tinggal? Di Cilengsi, Bu. Di Cilengsi, ya. Oke. Sudah berwirausaha atau masih di rumah aja nih? Belum. Oke. Masih di rumah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, mumpung online harusnya dimanfaatkan ya. Karena rata-rata sudah semester mau skripsi ya. Ya, terima kasih Elvira. Selanjutnya di sini Ibu ada Salsa Ola Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ola Fitria. Dari semester 4, tinggalnya di Depok. Oh, ini semester 4. Oh, tadi Tengku Amalia itu karena belum mengambil ya, udah semester 7 ya. Iya, Bu. Ini rata-rata semester 4 ya? Pas ini. Iya, Bu. Semester iya, 4 semua, Bu. Ya, terima kasih nih seperti ini ya, Salsa Ola Faisal Bahri Basri sudah di depan kamera. Ya, Salsa Ola, terima kasih. Nanti next perkuliahan diharapkan aktif kamera ya. Baik, Bu. Kayak Ibu bicaranya ada manusianya di sini, kalau off kamera seakan-akan tidak ada ya. Hilang ya, atau benar atau Faisal Basri. Ya, silakan next Faisal Basri. Perkenalkan, nama saya Faisal Basri, saya semester 4. Saya tinggal di Bogor Gunung Putri, Bu. Bogor Gunung Putri, daerah mana, Kak? Daerah Bukit Gria sih, Bu. Gria Bukit Jaya. Oh, di Gria Bukit Jaya. Blok berapa, Kak? Iya. Bukan di bloknya sih. Pokoknya dekat situ aja, di dekat Perumahan Putri Indah Estate. Oh, iya ya. Kebetulan Ibu juga di Gria juga. Kan Ibu di Gria Bukit Jaya. Oke. Iya. Ya, terima kasih ya Faisal Bahri, sudah berbisnis kah? Ada sih, Bu. Bisnis ada. Apa tuh, Kak? Jualan es. Wah, hebat. Ya, sekarang jangan bilangnya jualan ya, Kak ya. Saya berbisnis es, ya, karena sudah mau sarjana. Oke? Okay? Bisnis es ya, ya, entrepreneur. Gitu ya. Atau CEO es. Gitu. Jadi, para mahasiswa yang walaupun masih semester 4, Ibu harapkan sudah mulai berbisnis ya. Karena Kampus Merdeka Belajar, itu mahasiswa itu diharapkan minimal harus berbisnis. Dan kata-kata jualan berubah menjadi bisnis atau entrepreneur. Terima kasih Faisal Bahri Basri. Iya, Bu. Lanjut, di sini ada Muhammad Iqbal Maulana. Silakan Muhammad Iqbal Maulana. Ya, assalamualaikum, Bu. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Maulana. Saya tinggal di Bogor, umur saya 20 tahun, saya semester 4. Tinggalnya di mana tadi, Kak? Tinggalnya di Bogor, Ibu. Di Bogor daerah mana? Daerah Dramaga, Ibu. Dramaga. Dramaga. Dramaga IPB? Iya, daerah situ, Bu. Oh, jauh sekali ya? Iya, Bu. Tapi kalau ini offline jauh. Bagaimana, Kak? Kalau misalkan offline, berarti ngekos di situ, Bu. Daerah situ. Oh, iya. Yang selain kakak di sini, siapa saja yang di Dermaga? Ada temennya? Sama si Okta. Saya, Okta kan? Saya, Bu. Oh, sama Okta. Apa adik kakak ini sama Okta? Bukan. Oh, bukan. Bukan, Bu. Bukan. Ini sudah berbisnis kah atau sudah mencari-cari kerja? Magang atau apa? Ada sih, Bu. Bisnis mah di Shopee. Jualan tas. Luar biasa. Tas apa? Merek apa tuh, Kak? Tas itu sebuah tas lokalan. Luar biasa. Okay. Selempang wanita kayak gitu. Luar biasa. Kata CEO Muhammad Iqbal Maulana ya, berarti bisnis tas. Hebat.
Terima kasih Muhammad Iqbal Maulana. Nanti perkuliahan on cam ya, jadi kelihatan nih mukanya walaupun kita daring. Oh ini Muhammad Maulana, teman-teman yang bisa lihat. Oke, terima kasih Muhammad Maulana. Selanjutnya Yunita Tri Rahayu. Iya Bu. Ya on. Nah mukanya kelihatan dong. Lagi di luar Bu. Oh, lagi di luar. Lagi nyari sinyal ya. Oh lagi nyari sinyal. Ya, pejuang sinyal ya. Memang ini, kalau kelas reguler itu pejuang sinyal. Memang seperti itu. Ibu juga dulu pernah kuliah S1 ya. Ya silakan. Perkenalkan nama saya Yunita Tri Rahayu. Saya semester 4. Saya tinggal di Jonggol. Jonggol ya. Iya Bu. Ya ini ya. Sudah berbisnis kah? Belum, Bu. Ya, kira-kira nanti mau bisnis apa nih? Karena kan ini kan kita mata kuliah perekonomian Indonesia ya, bagaimana mahasiswa-mahasiswi sekarang tuh harus memiliki usaha untuk membangun perekonomian Indonesia. Next, kira-kira mungkin, mau bisnis apa? Mungkin di bidang makanan. Oke, kuliner ya. Iya, soalnya emang udah bantu juga sih orang tua. Iya, sip. Terima kasih. Iya. Yunita, mudah-mudahan tetap bisa on cam ya. Lanjut di sini ada Sri Siti Halimatu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatu Nurania. Dari semester 4, tinggal di Bogor. Oke, tinggal di Bogor. Umurnya? Umur 20 tahun. Oke, 20 tahun. Ini sudah mau apa, berbisnis apa atau sudah memulai atau nanti next mau bisnis apa? Udah mulai itu Bu, jual sama sewa alat outdoor. Oh, luar biasa. Outdoor buat apa tuh Kak? Buat hiking, buat nge-camp, Bu. Bisa buat ke Curug juga. Wow. Oke, di sini ikut Mapala kampus, Kak? Enggak. Oh. Saya ikut, Bu. Nah, itu Faisal Basri tuh. Nanti bisa hubungi Faisal Basri ya. Siti Halimatur ya, Nuro, apa ini? Siti Halimatun, gitu ya. Nanti kita join ke Mapala ya. Ya Bu, insya Allah. Oke, terima kasih Siti Halimatu. Selanjutnya di sini ada Fauzi Saipuloh. Silakan Fauzi Saipuloh, sebutkan nama, tinggal. Oh iya, perkenalkan. Ya, silakan. Ya Bu, perkenalkan nama saya Fauzi Saipuloh. Semester 4 dan umur saya 20 tahun. Bisnisnya? Bisnisnya apa ya? Belum mulai, Bu. Masih ikut orang tua sih. Iya. Bengkel motor. Wow, luar biasa ya. Nanti kalau bisa iya, masih bantu-bantu sedikit. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Nanti kan bantu nanti ayahnya kan bisa turun ya bisnisnya ya ke Fauzi Saipuloh. Iya, Bu. Amin. Terima kasih Fauzi Saipuloh. Nanti sambil teman-teman yang menunggu absen jangan lupa ya di e-learning nanti Bu akan tampilkan di Zoom meeting ini yang sudah absen. Oke, selanjutnya Ratu Huzaimah. Sini Ibu sesuai dengan di Zoom meeting ya. Tampilan Ibu nih Ratu Huzaimah, silakan. Iya, Bu. Sebutkan nama, umur, tempat tinggal, dan next bisnisnya apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Kuzaimah. Alamat rumah saya di Kampung Rawahingkik Blok Pandai, Cileungsi. Usaha saya masih sama orang tua, Bu. Usaha mesin jahit. Wow, luar biasa. Ya, jahit ya.
Ini karena Ibu lihat banyak usaha sama orang tua, harus bantu, benar-benar bantu ya. Nanti next kalian harus bisa punya usaha sendiri agar bisa membangun perekonomian Indonesia. Oke, terima kasih ya Ratu Huzaimah. Ibu. Ya. Mungkin ini yang baru hadir di ruang Zoom meeting, pertemuan hari ini itu hanya baru penjelasan mata kuliah awal ya. Belum ada materi, nanti paling sekilas materi awal saja. Lalu perkenalan agar Ibu ingin tahu basic dari latar belakang mahasiswa Ibu nih. Umurnya, namanya, mukanya. Jangan sampai Ibu ngajar kelas D5 20 tuh Ibu nggak kenal nih mukanya. Mukanya mana nih gitu ya. Lalu pekerjaannya. Karena ini di Zoom meeting ini setiap perkuliahan Ibu akan rekam. Nah, ini kan nanti Ibu akan upload ya di YouTube dan Ibu akan share di grup sebagai bukti perkuliahan. Nah, nanti Ibu akan lihat nih yang aktif-aktif di perkuliahan, yang sudah on cam, yang sudah ada mengerjakan tugas, UTS, UAS. Nanti kan pasti ada nilai IPK ya. Ini kan semester 4 sudah pernah mendapatkan IPK semester 1, semester 2, semester 3, agar Ibu memastikan, oh sudah aktif dan bisa diulang-ulang. Jadi Ibu harapkan yang ikut perkuliahan, mudah-mudahan kuotanya bisa mendukung. Selanjutnya di sini ada Dwi Aulia. Silakan Dwi Aulia. Masih belum on cam Dwi Aulia? Iya, Ibu, sebentar.